guys, balik lagi di Gosasi, gosip sana sini yang akan membahas berita dan gosip terhangat sekitar dunia selebritis Indonesia dan internasional. Sandra Dewi peringatkan Harvey Moyes karena sering sedekah. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Dikutip dari insertlife.com. Di tengah pandemi corona, salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah ialah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan melakukan pekerjaan dari rumah. Tak terkecuali bagi suami Sandra Dewi, Harvey Moyes, yang harus melakukan pekerjaan dari rumah. Oleh karena itu, Sandra pun bisa melihat sisi lain sang suami yang selama ini tak pernah ia ketahui. Sandra mengaku sikap dermawan Harvey terkadang kelewat batas hingga membuatnya sedikit panik. Pasalnya, Harvey tak akan pikir panjang untuk memberikan bala bantuan untuk orang yang meminta pertolongan. Kan lagi banyak orang minta bantuan, kayak minta pekerjaan, kemudian rumah sakit-rumah sakit minta bantuan.